Doi. Coba coba tadi nyanyi terakhirnya bagaimana? Terakhirnya doi? Gimana, Doi? Aku emang tahu tret 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 tret. Dasar tahu doi. Apa? Iya. Emang tahu apa? Emang tahu apa sih? Tahu apa sih kamu, Doi? Emang ada gosip baru atau ada yang punya rumah baru atau ada cewek baru di sini? Mana saya enggak tahu apa-apa tuh, Ceng. Ah, dasar memoy. Ya, kirain tahu gosip. Dasar memoy. Waktu itu. Enggak. Ya sudah, kita kembali ke Yuci. Ayo, Yuci. Kerjaan tiap hari. Doi, Idoi. Kamu nyuci kenapa harus bawa ke Moceng? Ke Moceng? Mm-mm. Saya kan nyucinya pakai kaki, Kum. Iya. Nih, lihat nih. Ini cara praktis. Dan ini cepat lebih bersih, Kum, karena tenaganya lebih kuat. Ini lihat saya. Iya, 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 iya. Ya. Oh. Tuh. Mm-hmm. Hati-hati, Doi, licin, Doi. Tuh. Tapi kan nanti tidak wangi kalau begitu. Ah, kalau mau wangi, ini ada pewanginya, Kum. Tuh. Nah, ini lihat ya. Ini biar wangi. Tuh. Dipakein minyak wangi kaki kamu? Iya, Kum. Ya. Minyak wangi teh buat di badan atuh, Doi. Ya saya kan nyucinya pakai kaki atuh, Kang Dadang. Ya udah. Terus kemocengnya buat apa? Ya, kemocengnya buat garuk-garuk aja tuh. Ini baru ah. Kamu mau coba, Ceng? Ceng coba itu coba. Coba, Ceng. Boleh juga, boleh juga. Doi, kamu teh tahu enggak, Doi? Kemoceng ini bisa bikin kamu nyuci sambil joget. Bagaimana? Wah, seperti apa percaya itu? Gimana caranya tuh, Ceng? Coba kamu nyuci dulu, sok. Awas, licin, awas. Nyuci yang benar. Jogetnya kapan? Kapan? Ini berdebu. Tapi joget kan benar kan barusan? Iya, tapi enggak begitu tuh, Ceng, geli.